Kom, Haji. Ya, ya, monggo. Ya, tambah. Ana buyut, ngeten. Buyutan. Wong iki ta ora ngono kok. Ya pas nyekel-nyekel iki kok. Sampeyan pas iki mau. Sampeyan pas nang omah. Kalau yang kuyung nak anak bodoh ni, saya nak susahan kan rewang-rewang. Giat bantuan ini. Hari ini kan kebetulan ada 2 hari yang lalu ya, ada musibah di Buyangan, Kecamatan Bangsri. Ini korbannya Pak Kiono. Kiono umur 80-an. Kira-kira umur ya 80-an tadi ya. Kita berungkap, nengok kondisinya seperti apa, alhamdulillah tidak ada korban. Kita membantu, kita berikan bentuk bantuan, nanti kita akan bikinkan rumah. Bikinan rumah setara dengan program RTLH. Karena kondisinya ini ya daruratan, nanti kita akan segera bantukan untuk bisa dibuatkan rumah koordinasi dengan desa. Dan kayaknya warga masyarakatnya lebih sayo. Nanti kita akan gotong royongkan. Biaya ini gue tunggu peralatan, tenaga unit yang dibantu karo warga masyarakat di koordinasi karo Bapak Tinggi. Siap, kira siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.